Tunggu, Bu. Bu. Ini sebenarnya kita mau kemana? Pak. Sebenarnya... Apa, Bu? Bilang. Ibu... Ibu mau punya anak, Pak. Ibu mau punya keturunan dari Bapak. Ibu gak mau cerai dari Bapak. Ibu takut kehilangan Bapak. Dengar, Bu. Bapak tidak akan pernah menceraikan Ibu sampai kapanpun. Dan Bapak tidak peduli apapun kata orang. Termasuk kata ibuku. Saya sangat sayang sama kamu. Ya, kamu ingat itu. Kamu dengarkan? Iya. Tapi Bu, ini sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Mau kemana? Bu! Ibu! Aku tahu kamu datang kemari karena ingin memiliki keturunan kamu. Iya, Nyai. Saya mau minta tolong, Nyai. Saya mohon, tolong kabulkan permintaan saya, Nyai. Aku bisa membantu memiliki keturunan. Tapi, kamu akan menanggung resiko. Risiko apa, Nyai? Kalau kamu tidak mau, pergi dari sini. Jangan datang ke tempat belaga. Nyai, saya mau. Iya, saya mau, Nyai. Saya mau punya keturunan, Nyai. Saya nggak mau pisah dari suami saya. Tolong saya, Nyai. Bangun sih. Ibu kan pengen makan bareng sama ibu. Benar juga sih, Pak. Ibu udah terbaring kayak gitu hampir 7 tahun. Kita udah berusaha ganti dokternya terus, tapi penyakitnya tetap gak ketahuan. Lu
anak-anak kamu ini benar, Arman. Sejak kelahiran Bimo, istrimu masih begitu saja. Ibu juga bingung. Padahal kamu sudah habis uang banyak kan buat ngobatin dia. Dasar menantu gak tahu diri. Bisanya cuma nyusahin saja. Bu, jangan bicara begitu, Bu, di depan anak-anak. Iya, Dina. Bimo, kalian yang sabar ya. Kita doain sama-sama, ya. Biar ibu kalian cepat sembuh, ya. Lagi aja. Bim, kamu gimana sih? Udah berapa rumah sakit kita datangin? Berapa dokter coba yang udah meriksa ibu? Ada yang tahu sakitnya ibu apa? Ada. Bapak udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Bapak nggak tahu. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan.
kita hanya bisa mengawasi dan mengurus ibu di sini. Bapak tidak tahu, Pak.